Bisma, be different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif Harim bin Hamzah. Saya pensyarah di sini di Smart College. Bolehkah tuan kenalkan diri? Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Inspektor Amirul, bertugas di Ibu Pejabat Penjara Malaysia di bahagian pengurusan bandar, Seksyen Pemulihan dan Pendidikan. Selalunya kan di penjara, bagi penghuni-penghuni kan, apakah kesalahan yang paling tinggi selalu mereka lakukan? Okey, betul. Pengetahuan Encik, kesalahan yang paling tinggi dalam penjara adalah kesalahan dadah, iaitu Seksyen 15 mereka 1 tu. Dia adalah kesalahan yang paling tinggi dalam penjara, di mana kita terpaksa wujudkan pusat pemulihan ataupun institusi pemulihan dadah untuk merawat pesalah-pesalah yang dikenakan di bawah akta dadah berbahaya. Dan pesalah-pesalah ni juga kita memberi dia program-program pemulihan, iaitu program pemulihan dadah seperti program terapi community, HAND, Help Yourself and Others, dan ada banyak lagi lah untuk yang pesalah-pesalah dadah ni. Oh, begitu rupanya tuan. Okey. Sebenarnya berapa tempoh dikenakan untuk tahanan ni di penjara? Okey, untuk kesalahan Seksyen 15.1, iaitu kandungan dalam air kencing ada dadah, iaitu urine positif. Kebiasaannya 6 ya, hingga 7 bulan lah penjara. Jadi hukuman ni dia complicated sikit, sebab kalau kali pertama dia akan 6 bulan, kali kedua dia akan 6 bulan lagi dengan pengawasan. Kali ketiga dia boleh dikenakan Seksyen 39C, di mana hukuman dia lebih tinggi dan lebih berat. Dia akan jalani hukuman selama 5 tahun dengan ada sebatan satu. Itu untuk Seksyen 15.1 lah, yang kandungan air kencing ada dadah. Tapi kalau untuk memiliki dadah, iaitu 12-2 lah. Itu adalah mungkin dalam bawaan dia ada kandungan dadah, dia akan dicat juga. Itu pun paling lama 6 bulan hingga setahun. Alright. Okay. Terima kasih tuan.